Eh, takutnya ada di sekolah. Iya. Coba dicek apa di sekolah Karawang. Puluhan siswa dan beberapa orang guru SMP Negeri 1 Pajarakan terjatuh ke sungai setelah jembatan gantung yang mereka lintasi ambruk. Pada saat itu, para siswa dan guru SMP Negeri 1 Pajarakan sedang memperingati Hari Olahraga Nasional dengan menggelar jalan sehat. Rute jalan sehat sendiri juga melewati jembatan gantung tersebut. Para siswa dan guru yang menjadi korban telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pajarakan. Belum diketahui secara pasti penyebab ambruknya jembatan gantung tersebut. Diduga kondisi jembatan telah termakan usia. Tim UTV mengabarkan.